viewers aku tuh pada ngajarin aku yang nggak benar, padahal kan aku polos. Ini Luminar mau kenal yang mau tau banyak tuh dari lu, langsung gak mau cari ada. Apa sih guys, jangan kayak gitu loh guys. Bentar ya. Streamer ya? Cenayang baru saja memberikan 10.000. Min cek ya Telif Lydia Onyx pada jihad kamu semua. Cek cepet. Lagi apa? Demi apa? Rasa percaya dalam hati viewers. Dari Potsi pesan Donet yang tolong aja guys, bisa kita lagi kerja jangan gitulah. Oh, nah tuh guys, masa udah dibilangin sama sayang gue lu masih nggak nurut guys? Masih ya sayang. Kalau apa Potsi, udahlah, kasih guys kasih, gak bisa nyayangin Potsi. Potsi perempuan tercantik. Para kalian makan percayaan orangnya. Awas. Iya lu pernah lawan Luminar demi apa sih? Oh my god. Nih, yuk malam mingguan karena ini hari Sabtu. Buat adik-adik datang ke MPL ya. Siapa tahu ada yang jadi calon mantu. Itu siapa guys? Itu Bu Saida. Oh demi apa? Masih muda ya guys. Ibunya masih muda ya. Mas Dian Doti, oh ya. Ibunya Isa nih Fos Fam, garis keras dia selalu nonton ke MPL kalau Ivos main. Oh iya. Sama dong, aku juga pertama kali nonton MPL nonton Ivos lawan Alter Ego. Cayang. Jadel tuh hobi menggoreng orang tapi enggak pengen digoreng tuh gimana ya, guys? GWS ya Adel. Gak ada salting, hey. Kenapa? Karena gue selalu mikir gini, gue benci sama perpisahan. Satu, dan semua pertemuan pasti ada perpisahan. Waktunya ke Anil. Gak apa deh kalau di live sama Anil, yang penting pasti PC beda. Bentar, guys.
kakak Lydia. Maaf ya, aku gak rebut punya kamu. Aku pertama, aku juga gak kenal. Tiba-tiba di kayak di komen aku isinya kayak pada mau jodoh-jodohin aku, padahal aku juga gak kenal. Terus emang Om Dian mulutnya emang kayak gitu ya, makanya semuanya jadi rame ya guys. Ya maaf ya kali dia ya, aku gak bermaksud. Maaf banget loh, aku gak kenal soalnya. Emang salahin Om Dian sama Ci Adil ya. Suka banget sama kali dia ini karena cakep banget guys, cakep banget kayak aku tuh suka like-likein video TikTok dia sumpah. Dari ganggu ya Rezai, Reza ganggu itu ibu-ibu. Mario Dandi baru saja memberikan 10.000. Sabar. Kak Anin please reaction at much speech. Banyak momen maaf dia lucu banget. Pokoknya intinya jangan cemburu karena aku bukan siapa-siapa. Oke gitu aja. Salam kenal kak. Kakak cantik banget. Aku ngefans. Makasih. Jangan dengerin kata-kata viewers yang suka ngomong-ngomong aneh tentang aku dan ya kak, mohon maaf. Aduh, udah lah guys, gak enak aku guys, dia aja gitu guys, nanti cuma aku badut baru saja. Enggak, jadi gini ya. 10.000. Aku suruh lah kalau Wars sama viewers. Kalau lawannya kali dia cakep banget guys. Aku mah apa? Cenayang baru saja memberikan 10.000. Bersaing sehat sama Lydia cantik. Kamu kan satu agama sama Ihsan. Dia beda tembok. Jangan kasihan banget, sumpah sakit banget. Let's go perang Anin. Aduh, takut banget kenapa sih? Bahan asli itu lu sendiri doang itu. Apa sama Anin? Kalau sama Anin gue takut. Anin masuk daftar mantu Bu Saidah. Seamin soalnya Bu Saidah siapa Bu Saidah? Bu Saidah bunda rumahnya. Oh tante, maaf. Jadi bercanda doang yang benar. Tapi guys aku bingung kenapa tadi dapat yang media share si dia bilang gini, takut sama aku guys, kenapa takut guys, padahal aku nggak gigit guys. Ya kita temenan nih Anin, ntar kalau ada temenan bisa bagi dua nggak ya? Apanya bagi dua? Setengah-setengah maksudnya? Apanya yang setengah-setengah? Heh? Apa sih? Apa yang bagi dua guys? Kenapa dibagi dua ya guys ya? Ganti-gantian aja gak sih? Udah lagi sih. Ibu Saidah. Yuk malam mingguan karena ini ya hari Sabtu. Buat adik-adik datang ke MPL ya. Siapa yang jadi calon mantu? Ayo datang ke MPL. Nah, kode, kawan-kawan, calon mantu.
ditunjuk. Siapa guys? Ceweknya juga guys. Siapa sih? Kamu udah pernah film aku. Bilang Lumianin Ti. Kenapa itu Ti? Apa? Ada suara. Gak apa-apa, Lumianin kan? Oh iya. Iya gak apa-apa itu. Astaga. Oh kirain suaranya. Aku cuma baca komen, sorry. Lumianin Jaya gitu dong. Apa? Jangan. Lumianin Jaya. Jangan katanya jangan. Gak boleh. Oh, lebih dengerin Abdan ya sih. Gak boleh katanya. Apa katanya gak boleh? Iya. Katanya gak boleh nyebut nama sembarangan. Oh iya. Oh iya, ada Gisan kali ya? Ada Gisan. Gak ada yang kontak. Gue ada sih. Gue gak di follow, tapi dia sering bales sih. Apa kita ajak guys? Apa kita DM aja nih? Dia takut sama gue tadi. Buset. Bilangnya apa tuh? Kanin gigit ya? Gak tahu, tiba-tiba dia bilang jangan ajak Kanin lah, kalau ada sih gue takut gitu. Terakhir kali Isan DM gue gak bener anjing.